Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita berbagai macam karunia, anugerah, nikmat-nikmatnya kepada kita, termasuk kumpulnya kita di tempat ini tidak lepas dari karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita sebagai hamba-Nya selalu memuji asma Allah. Betapa Allah telah banyak memberikan apa yang kita inginkan, terutama satu pemberian yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu iman dan Islam. Mudah-mudahan amanah agama ini yang diberikan kepada kita, kita sebagai hamba Allah mampu menjalani dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting bagaimana amanah ilmu yang telah Allah berikan kepada kita bisa membawa manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara luas. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini dengan syafaatul uzmah bisa Allah tempatkan diri kita nantinya di yaumil kiamah pada tempat yang setinggi-tingginya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah perjalanan Syiar Dalam Gelap telah beranjak tahun yang ketiga. Tepatnya di tanggal 17 Juni 2020 Syiar Dalam Gelap lahir. Yang mana kelahiran Syiar Dalam Gelap diiringi pula dengan lahirnya SSDG Korwil Bekasi Raya di satu tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari 2021. Dan saat ini syukur alhamdulillah kita melaksanakan haflah atau perayaan 2 tahunnya lahir SSDG Korwil Bekasi Raya yang ditandai dengan adanya kepengurusan yang baru. Tentu dalam perjalanan Korwil Bekasi selama 2 tahun, suka duka telah sama-sama kita rasakan. Jatuh bangun pun demikian. Perselisihan, pertengkaran, yang kadang juga anggota Korwil ada yang saling ngampok. Padahal udah pada tua, tapi masih ada ngampok. Itulah gulali kehidupan. Itulah manisnya hidup. Namun yang terpenting, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, jangan membuat silaturahmi ini putus. Karena efeknya itu sangat fatal. Ketika kita memutuskan tali silaturahmi dengan saudara muslim kita, walaupun sifat permusuhan itu memang salah satu
sifat manusiawi yang ada pada diri kita. Kita sebagai makhluk Allah, Allah benamkan di dalam hati kita itu ada sifat amarah, ada sifat benci, ada sifat dendam, ada sifat iri, mudah tersinggung, gak mau direndahkan, dan lain sebagainya. Itu bibit-bibit penyakit yang memang Allah benamkan di dalam tubuh kita, tidak lain tidak bukan dalam rangka ujian kehidupan kita. Yang terkadang dalam perjalanan kita secara jama'i, secara bersama-sama, hal itu muncul. Ada kemarahan kita dengan saudara kita, kadang muncul juga kecemburuan kita, rasa dengki kita. Sebagai manusia itu sifat yang wajar. Namun yang perlu disadari, sebagai hamba Allah, sifat itu harus diredam. Itu bedanya antara manusia dengan hamba Allah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentolerir yang namanya permusuhan, dikasih waktu 3 hari sama Nabi. 3 hari. Ketika kalian bermusuhan, Allah subhanahu wa ta'ala masih menangguhkan nikmatnya sampai kita saling memaafkan. Bahkan di setiap hari Kamis, setiap catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menggantung amalan seseorang ketika pada hari Kamis masih mempunyai sifat permusuhan kepada saudaranya. Ini harus diwaspadai makanya. Karena apa? Islam menitik beratkan persaudaraan. Dan inilah satu pondasi yang membuat SDG itu kuat, yang membuat Korwil Bekasi itu ada sampai detik ini. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sudah suka duka yang kita lalui selama 2 tahun ini. Bahkan anggota ada yang keluar masuk, life group masuk lagi, life group masuk lagi. Dan memang fenomena ini tidak saja dialami oleh Korwil Bekasi, korwil-korwil lain pun sama. Ada seleksi alam di dalamnya. Apalagi ketika kita dedikasikan wadah syiar dalam gelap ini sebagai wadah syiar, wadah perjuangan untuk memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat tentang eksistensi makhluk gaib. Berat tentunya perjuangan yang akan kita hadapi. Namanya sebuah perjuangan, dituntut pengorbanan. Karena tidak bisa dikatakan seseorang itu menjadi seorang pejuang tanpa dia mengorbankan apa yang dibutuhkan dalam sebuah perjuangan. Gak mungkin seperti itu. Kita mengaku pejuang, tapi tidak ada yang kita korbankan dalam perjuangan. Maka pejuang kita itu adalah palsu, alias sia-sia. Dan selama 2 tahun ini banyak sekali yang kita korbankan demi tegaknya ilmu yang kita coba sebarluaskan, pemahaman-pemahaman yang kita coba berikan penyegaran kepada masyarakat, bagaimana selayaknya kita sebagai hamba Allah mensikapi eksistensi makhluk gaib ini yang terpenting. Dan ini yang menjadi tujuan utama lahirnya syiar dalam gelap. Ya, jadi kita betul-betul berhadapan dengan musuh yang nyata, walaupun gak kelihatan. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin, bahasa Al-Qur'annya itu ada di surah Yasin. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang nyata, tapi gak kelihatan. Kan aneh. Musuh nyata tapi gak kelihatan.
Apa hikmah dari ayat ini? Apa hikmahnya? Bahwasanya Allah menjadikan syaitan itu sebagai musuh kita yang nyata, yang sebenar-benarnya musuh, yang harus kita perangi, yang harus kita waspadai, yang harus kita selalu memohon perlindungan dari segala gempuran para syaitan. Artinya kita tidak boleh menganggap sepele eksistensi syaitan dalam kehidupan kita. Betapa banyak manusia-manusia yang tergelincir karena bujuk rayu syaitan. Bahkan nenek moyang kita pun terusir dari surganya Allah karena bujuk rayu syaitan. Segitu beliau seorang nabi yang langsung berdialog kepada Allah, yang langsung melihat dan merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi masih terpujuk dengan rayuan syaitan. Gimana dengan kita yang kadang imannya juga Senin Kamis? Apa yang kita mesti pertahankan ini dalam melawan pertempuran dengan para syaitan? Disitulah kita butuh yang namanya rahmat dan kasih sayang Allah. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, tentu kita menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka bisa melihat kita, kita gak bisa melihat. Mereka bisa bisik-bisikan kita tanpa kita sadari, kita gak bisa bisikin dia. Kita bisa menghindari dan menang dalam pertempuran ini karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya deketin Allah. Bujuk Allah agar selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dengan cara apa? Kita betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan secara maksimal. Syariat, hakikat dan makrifat secara bersama-sama kita terapkan dalam ibadah kita. Ini mungkin yang agak sedikit berbeda antara konsep syariat, hakikat, makrifat yang saya pahami dengan yang dipahami oleh masyarakat luas. Ini belum saya ajarin ini kan ilmu ini ya. Iya, ini saya ajarin sedikit aja tentang tiga masalah ini. Rata-rata masyarakat luar di sana ya, pertama yang harus mereka pelajari dan tanamkan adalah kekuatan syariat. Sebelum syariat kuat, hakikat belum boleh dipelajari. Ketika hakikat mereka sudah pelajari, mereka tidak boleh menaik apa? Menginjak kepada ilmu ma'rifat sebelum hakikat itu sempurna. Saya bilang salah teori seperti ini. Ketiga unsur ini harus berjalan beriringan. Tidak bisa dipisah-pisahkan kita dalam beribadah. Antara syariat, hakikat dan ma'rifat harus beriringan langsung tanpa dipilah-pilah. Bagaimana kita mendapatkan, bisa merasakan nikmatnya sholat kalau ketiga hal ini tidak ada dalam diri kita? Bagaimana kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna kalau ketiga hal ini tidak ada dalam diri kita? Karena kekuatan ibadah kita itu tergantung kekuatan dari tiga hal tadi. Syariat itu adalah tingkah laku. Di dalam sholat diilustrasikan sebagai gerakan-gerakan sholat. Takbiratul ihram, ruku, sujud, itu syariat. Perilaku atau perbuatan jasad zohir kita, itu syariat. Hakikat adalah bacaan-bacaan yang kita renungkan, yang kita pahami dan kita hayati. Hakikat ada di dalam jiwa kita, hati kita. Sedangkan makrifat adalah kedudukan kita, pengetahuan kita. Bahwasanya ketika kita melakukan sholat, betul-betul kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasul pernah bersabda, innal musalli yunaji rabbah,
Sesungguhnya orang yang menegakkan sholat yunaji rabbah, dia sedang berkomunikasi kepada Allah. Mereka sedang berhadapan dengan Allah. Makanya ibadah sholat Allah langsung berikan dan perintahkan kepada Rasul, disuruh menghadap kepada Allah untuk menerima ibadah sholat. Karena hakikatnya sholat itu seperti itu, yunaji rabbah. Di situ tertanam ilmu makrifat. Maka jikalau sholat kita ingin sempurna dan mendapatkan nilai terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, syariat kita harus betul. Gerakan sholat harus baik dan benar. Tumakninahnya juga harus kita jaga. Gerakan-gerakannya juga sama, jangan sampai menyelisihi gerakan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya juga sama. Apa yang kita baca kita pahami. Sehingga betul-betul ibadah sholat itu menancap ke dalam hati kita. Dan yang terakhir, kita memposisikan diri kita bahwasanya si kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tercantum ke dalam tiga asas ajaran Islam. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga, ihsan. Yang paling tinggi itu ihsan. Di dalamnya ada ilmu ma'rifat yang sangat tinggi. Apa yang dimaksud ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini ma'rifat. Bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan betul-betul kita persembahkan hanya kepada Allah. Makanya dalam pelaksanaannya tentu ketika kita meyakini hal seperti itu, kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dari ibadah yang sedang kita tegakkan. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Dan jikalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat. Begitu juga dengan ibadah yang nanti akan kita laksanakan. Puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga unsur ini harus ada dalam ibadah puasa kita agar ibadah puasa kita mendapatkan nilai terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat puasa itu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Secara syariat, kalau kita gak makan, gak minum seharian, insya Allah aman puasa kita. Secara syariat puasa kita gak batal. Tapi secara hakikat belum tentu diterima puasa kita. Secara hakikat, kalau kita ketika melaksanakan ibadah puasa tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lalau, yang sia-sia, bahkan ucapan kita penuh dengan kebohongan, tingkah laku kita menjurus kepada kemaksiatan, puasanya gak batal, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Hakikatnya tidak kita dapat. Dan yang terakhir adalah ma'rifat. Puasa mengajarkan kita ma'rifat. Di mana konteks ma'rifatnya? Ketika sahabat-sahabat berada bersendirian di dalam rumah tengah hari bolong, udara sangat panas, tiba-tiba melirik ke sebuah kulkas. Ingat, kayaknya masih ada es cendol bekas sahur tadi. Di rumah sepi, gak ada orang. Istri lagi ke rumah mertua, anak lagi pada main, celingak-celinguk, lingkungan juga sepi. Kunci pintu, ya kan? Dibuka kulkas, hawa dingin keluar. Begitu memegang air es, teringat bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Mungkin istri kita bisa kita bohongi, anak kita bisa kita bohongi, tapi apakah Allah mampu kita berbohong di hadapan?
ditaruh lagi itu botol air, ditutup kulkas, langsung baca Quran. Itu ma'rifah. Berpuasa mengajarkan kita ilmu ma'rifat yang cukup tinggi, dan itu mampu kita laksanakan semua. Insya Allah kita semua gak ada yang berbuat curang. Ya, walaupun kita bisa melakukan itu, coba aja lagi sholat zuhur, wudhu, kukumur, teguk, seteguk, itu gak ada yang tahu kanan kiri itu. Lagi kukumur, seteguk aja, gak ada yang tahu. Kanan kiri kita, bahkan kanan kiri kita gak ada yang tahu. Tetapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita sedang bermakrifat kepada Allah. Allah mengawasi kita. Muraqabatullah yang pernah kita pelajari di kitab Riyadhus Shalihin. Allah selalu mengawasi kita. Dan alangkah indahnya ketika suasana seperti itu pun kita terapkan dalam kehidupan kita di luar Ramadan. Kita selalu diawasi oleh Allah. Kita selalu diamati oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Allah mengetahui itu. Makanya syariat hakikat ma'rifat harus kita pelajari secara bersama-sama, langsung, agar kualitas ibadah yang kita persembahkan kepada Allah betul-betul bisa maksimal dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah baik yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan. Bagaimana kita bisa melahirkan ketiga unsur tadi, antara syariat, hakikat, dan makrifat. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, tentu kita berusaha untuk mempelajari apa sih hakikatnya berpuasa. Dan materi itu udah cukup umum, tiap bulan Ramadan pasti dibahas hakikat berpuasa. Ya, hampir tiap tahun. Di mana kita ke majlis taklim, mendengar ceramah, pasti ada tema hakikat orang berpuasa. Tiap tahun kita dengar ceramah seperti itu, dan tiap tahun juga kita lupa. Ih, coba kalau ada tanya, apa hakikatnya puasa? Hakikat puasa ketiga unsur tadi. Ya, ketiga unsur tadi, itulah hakikatnya puasa. Makanya balasan bagi mereka yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah langsung menempatkan orang tersebut masuk ke dalam golongan tattaqu, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa merupakan gelar tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Tidak ada gelar yang melebihi takwa, itu enggak ada. Takwa itu gelar tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Puasa mampu menghantarkan diri kita masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan saya kepada sahabat-sahabat Qurwin Bekasi Raya, agar kita terhindar dari segala tipu daya setan yang akan merusak keutuhan persaudaraan kita ini. Agar Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam persaudaraan ini, dalam wadah syiar ini. Yang pertama adalah, dan ini yang paling utama, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada sahabat-sahabat kita. Cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara seperjuangan kita. Karena tanpa ada rasa cinta yang bersemayam di dalam hati kita, kita akan mudah diadu domba oleh setan. Kita akan mudah terhasut oleh bujuk rayu setan. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang,
Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada hambanya yang senantiasa mencintai saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma uhibbu li nafsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu, tidak disebut hamba Allah yang beriman, ahadukum, bagi kalian semua, hatta, sehingga yuhibbu li akhihi, kalian mencintai saudara-saudara kalian sebagaimana yuhibbu li nafsi, kalian mencintai diri kalian sendiri. Poinnya seperti itu. Secara tegas Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang hamba ketika dia belum mampu untuk mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau ente gak suka disenggol, jangan nyenggol saudara ente. Kalau ente gak suka dihina, jangan menghina saudara ente. Kalau ente gak senang dibenci, jangan membenci saudara ente. Kalau setiap kesalahan ente pengen dimaafin, maafin kesalahan saudara ente. Ketika kita menerapkan hal tersebut, maka Allah akan menganugerahkan iman kepada diri kita. Dan ketika iman itu ada, kuat, teguh dalam hidup kita, dalam jiwa kita, maka kita akan ringan dalam menjalankan perintah Allah. Ini pertama yang harus kita camkan. Bagaimana kita mampu untuk melaksanakan dan mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita senang di saat kita susah ada yang nolong, maka saudara kita pun sama seperti itu. Jangan maunya ditolong, menolong gak mau. Maunya dikasih, memberi gak mau. Egois itu. Kalau kita suka diperlakukan baik, maka perlakukan baik pula saudara. Dan ketika kita tidak suka diperlakukan buruk, jangan sekali-kali memperlakukan buruk kepada saudara. Itulah makna dari hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2567 yang berbunyi, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, di kampung yang lain, di kota yang lain. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepadanya, kepada orang yang sedang pergi untuk mengunjungi saudaranya di tempat lain. Dan di tengah perjalanan, malaikat mendatangi orang tersebut dan berkata, hendak kemana engkau pergi? Lalu orang tadi menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Malaikat bertanya lagi, apakah ada sesuatu keuntungan yang engkau ingin dapatkan darinya? Orang tadi mengatakan, tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat mengatakan, sungguh, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ini telah banyak memberikan pelajaran berharga kepada kita.
di saat Korwil ngajak ketemu silaturahmi, kumpul bareng, apalagi kumpulnya itu dalam rangka taklim, dalam rangka syiar, dalam rangka memperbaiki amal kita. Kita datang karena rasa cinta kita kepada mereka. Maka di saat itu Allah mencintai kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada perkumpulan, pertemuan dan lain sebagainya, kita malas-malesan, kita menyepelekan. Jangan salahkan ketika cinta Allah jauh dalam kehidupan kita. Hadis ini cukup memotivasi diri kita. Bahwasanya kumpulnya kita karena kecintaan kita kepada saudara kita. Bagaimana masing-masing harus bisa dan mampu untuk menjaga silaturahmi. Karena banyak sekali keutamaan dari silaturahmi yang kita bangun, yang mungkin kita gak menyadari. Karena silaturahmi yang sering kita tegakkan, Allah permudah urusan kita. Karena kita gak paham. Silaturahmi yang kita bangun, Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki. Silaturahmi yang kita jaga, Allah sembuhkan kita dari berbagai macam penyakit. Kadang kita gak sadar. Karena manusia memang cenderung seperti itu. Ya. Dia hanya menghargai apa yang dia minta, dan ketika dia meminta sesuatu dikabulkan, dia baru hargai itu. Tetapi banyaknya karunia yang Allah berikan itu kadang kita lalaikan. Keutamaan-keutamaan yang jelas-jelas merupakan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lalaikan. Coba saya tanya, berapa anggota Korwil Bekasi? Ada 100. 200-an. Yang ada di sini berapa orang? Seperempatnya. Kalau mereka enggak hadir ada alasan, yang mengenaskan itu tanpa ada alasan. Tidak bisa hadir tanpa ada alasan. Mungkin hal seperti ini kita anggap sepele. Tapi ada masanya nanti. Ada masanya kita butuh mereka. Butuh sahabat-sahabat kita. Butuh saudara-saudara kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis lagi yang Allah berikan keutamaan nanti di yaumil qiyamah tentang kecintaan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun uzilumullahu fi zillah yaumal qiyamah la zilla illa zilluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, empat golongan yang akan Allah berikan naungan di yaumil qiyamah, yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat sahabat, ketika kita kumpul di padang mahsyar nanti, jarak diri kita dengan matahari cukup dekat. Cukup dekat. Bahkan banyak manusia pada saat itu tenggelam karena keringatnya. Dan pada hari itu Allah memberikan naungan kepada 7 golongan.
yang mana tidak ada yang mampu memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dipayungin pada saat itu. Tujuh golongan ini akan mendapatkan naungan Allah, payung Allah, sehingga enggak kepanasan dengan teriknya matahari ketika menunggu yaumul hisab, dihisab oleh Allah. Siapa ketujuh golongan tersebut? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak memihak, yang berlaku adil. Ingat, setiap kita adalah pemimpin. Hadis ini tidak mengkhususkan kepada kepemimpinan sebuah negara. Ketua Korwil pun terkena hadis ini. Golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti adalah pemimpin Korwil yang adil. Mana pemimpin Korwil? Tidak memihak kepada teman dekat, yang teman jauh dicuekin, tapi dia bisa berlaku adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dikatakan salah walaupun teman dekat. Yang benar dikatakan benar walaupun musuhnya. Jadi dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua yang akan mendapatkan naungan Allah. Di sini masih ada enggak anak muda? Ada enggak di sini? Oh, Deni, cuma Deni yang tersisa ya. Sendiri anak muda. Anak muda yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang sudah lanjut dekat sama Allah, hal biasa itu. Karena waktunya tinggal sejengkal, itu mau ngapain lagi di dunia kalau enggak banyak ibadah. Tapi anak muda dengan gejolak muda yang begitu dahsyat, yang masih senang hidup santai, hura-hura, foya-foya, apalagi ketika Allah memberikan fasilitas itu semua, mudah dia capai, mudah dia raih. Tetapi ketika usia tersebut malah membuat dirinya semakin dekat kepada Allah, kelak di hari kiamat Allah akan memberikan naungan yang tidak Allah berikan naungan kepada selain. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ini golongan ketiga. Ya. Terpaut dengan masjid karena apa? Ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, senangnya takmir masjid nih tiap hari masjid dulu. Dan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, dan mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka kedua orang tersebut akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus tingkatkan cinta kita kepada sesama kita, saudara kita, sahabat kita. Kita jaga itu. Jangan sampai rasa cinta itu hilang dalam diri kita. Karena bahaya, sahabat sekalian, ketika rasa cinta itu Allah cabut dalam hati kita, yang tersisa hanya kebencian. Benci terhadap saudara kita, benci terhadap sahabat kita.
Makanya kita harus jaga cinta. Dan bagaimana langkah kita dalam menjaga rasa cinta yang telah Allah persembahkan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian saling dengki. Ini kunci untuk menjaga cinta agar selalu ada dalam diri kita. Jangan sekali-kali kalian saling dengki. Tahu arti dengki? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dengki. Begitu sahabat kita ada kena musibah, oh senang benar hatinya, tepuk tangan. Hati-hati. Itu bisa hilang rasa cinta. Yang kedua, jangan saling menipu. Jangan saling marah, ngambek. Jangan saling memutuskan hubungan silaturahmi. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Nabi sambil menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Ini pesan Nabi agar kita menjadi hamba Allah yang saling mencintai. Jangan ada rasa dengki di antara kita. Jangan ada rasa marah di antara kita. Jangan saling menghinakan, saling mencaci. Memutuskan silaturahmi, tidak tegur sapa. Kalau ketemu mukanya dibuang. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Ketika kita melakukan hal-hal tersebut, khawatirnya Allah mencabut rasa cinta di dalam hati kita. Kalau sudah cinta itu dicabut, yang tersisa hanyalah kebencian. Dan kalau sudah benci, akan melahirkan dosa yang lain. Makanya kita yang tergabung dalam wadah SSDG Korwil Bekasi Raya, bagaimana kita menjaga untuk selalu mencintai saudara kita sebagaimana cinta terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat membawa manfaat khususnya bagi diri kita semua dalam kita mengemban satu misi, satu syiar yang kita dedikasikannya itu lillah, bukan lil abah. Ya, kita berjuang semuanya lillah, bukan lil abah. Kalau kita berjuang lil abah, ketika abah meninggal dunia, bubar SDG. Karena abahnya udah nggak ada. Yang ada pada ziarah semua tawasulat tirakat di makam itu nanti. Di makam mana semua? Setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi makam keramat tulisannya. Makam keramat Hakim Bawazir. Dedi kuncen.
Saya gak mau seperti itu. Perjuangan kita lillah, karena Allah, karena kewajiban kita sebagai hamba Allah yang ikut serta untuk menjaga kesucian dan kemurnian ajaran Islam dari segala bentuk noda-noda, kotoran-kotoran yang masih dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang memang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam. Makanya pergerakan kita semua harus lillah, harus karena Allah. Paham semua ya? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sifat istiqamah dalam hati kita, sehingga apapun rintangan yang ada dalam perjuangan ini, Allah berikan kekuatan kepada kita. Karena tanpa pemberian kekuatan dari Allah, tentu kita termasuk hambanya yang akan keluar dari jalur syiar. Kita akan terpental. Jalur dakwah, jalur syiar memang bukan jalan kayak jalan tol, lurus, mulus, tanpa ada hambatan. Jalan dakwah itu adalah jalan yang sulit, sebagaimana jalannya para nabi. Coba ente pikir itu, ada gak nabi yang hidupnya enak? Semua jalannya sulit yang dilalui oleh para nabi. Apalagi ketika kita berkaca dan bercermin kepada perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sulit, sangat sulit. Makanya mudah-mudahan Allah selalu teguhkan iman kita dalam perjalanan ini, karena kita memang mencoba untuk mengikuti perjalanan para nabi. Kita lebih memilih perjalanan yang sulit dibanding perjalanan yang santai. Karena apa? Kita punya tanggung jawab, dan Allah telah memilih kita dari sekian banyaknya manusia. Allah ternyata memilih kita untuk kita lalui jalan ini. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan yang terakhir, saya ucapkan selamat atas terpilihnya ketua korwil yang baru beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Dan yang terpenting adalah bagaimana korwil ini bisa bahu-membahu di jalur dakwah, di jalur syiar, yang bukan saja titik beratnya kepada liputan, tetapi kepada pengajaran. Itu yang terpenting, kepada pengajaran. Makanya ketika nanti korwil membuat sebuah program-program, kegiatan-kegiatan, ayo kita sama-sama dukung dan support. Caranya apa? Hadir. Caranya dengan hadir. Kehadiran kita, ketika kehadiran kita ke tempat tersebut dilandasi karena cinta kita kepada saudara kita, maka di saat itulah Allah mencintai kita. Ente bisa bayangin, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, semua makhluk akan mencintai dirinya. Lautan, gunung, pohon, burung, semua akan mencintainya di saat Allah mencintai seorang hamba. Ya, mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dapat kita resapi, pahami, dan juga kita amalkan dalam kehidupan hari-hari, dan juga bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semua anggota SDI yang kami lokasi. Acara terakhir dari kegiatan ini adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Dong Zulmi. Nanti ramah-ramahnya, tanya-jawabnya setelah doa penutup. Jadi bisa sambil bagus. Ya, waktu dan tempat kami persilakan Pak Zulmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sehat sekalian, banyak sekali hikmah yang disampaikan oleh guru kita Syekh Ustaz Hakim Bawazir, yang mana tadi ada beberapa yang kita catat, yang utamanya tadi berupa syariat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sekarang kita ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, kita hadirkan hati kita. Ya, jangan hanya raga kita, tangan kita aja yang mengangkat, tapi hati kita, jiwa raga kita hadir semuanya. Ya.
ma'rifat kita hadirkan. Sebenarnya kita semua juga sudah bermakrifat, cuma kenapa? Karena kita aja Allah gaib dari pikiran kita, seolah-olah Allah jauh padahal Allah dekat. Tinggal sadarkan diri kita, Allah memperhatikan kita. Marhabatullah, kita hadirkan hati kita di sini, duduk bersama guru kita, kita buka hati kita, kita munajat kepada Allah Ta'ala, kita angkat tangan kita semua, bersama-sama kita berdoa, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Sami'u ana. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Cinta. Ya Allah, sungguh kami lemah dalam taat kepadamu. Sungguh kami lemah, ya Allah, dalam menghindari maksiat kepadamu. Sungguh kami terlalu condong, ya Allah, kepada tercerai-berai, ya Allah, dan sangat sedikit sekali, ya Allah, dan sangat kurang peduli terhadap persatuan, ya Allah. Sungguh kami lemah, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Beri kami kekuatan iman, beri kami kekuatan takwa, ya Allah, agar kami bisa terus berjuang bersama guru kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada guru kami, berikanlah kepada guru kami, ya Allah, panjang umur dalam ketaatan. Tadi beliau sampaikan bahwasanya kami harus berjuang karena Engkau, ya Allah, lillahi ta'ala. Tapi ya Allah, kami belum mampu bila tanpa beliau, ya Allah. Panjangkan umur beliau dalam ketaatan, ya Allah. Karena dari beliau kami belajar konsisten, kami belajar tauhid, belajar mengendalikan rasa takut, belajar berpikir kritis. Panjangkan umur dalam ketaatan, ya Allah. Kami memohon padamu, ya Allah, kuatkanlah dakwah guru kami, ya Allah. Kuatkanlah langkahnya, ya Allah. Berikanlah kejayaan, kemenangannya, ya Allah, sebelumnya pada janjimu, ya Allah. Dan kami yakin kelak datang juga Fatah Mekah untuk siar dalam gelap ini, ya Allah. Berjayanya dakwah kami, guru kami. Tapi ya Allah, kuatkanlah hati kami, ya Allah. Jangan kami sampai tertipu, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu, ya Allah, dengan tertipu dengan luasnya dunia, dengan besarnya dakwah ini, tapi hati kami jadi tercerai berai, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kualitas, bukan hanya kuantitas, ya Rab. Sementara banyak namun seperti buih di lautan, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Walau kami menjadi debu-debu, ya Allah, kami redha, ya Allah. Ya Allah, kami banyak ahli maksiat di sini, ya Allah, yang dulunya rusak tauhidnya, ya Allah, ahli maksiat, tapi Allah, ya Allah, Allah, di antara kami yang paling ahli maksiat, kami takkan redha bila guru kami sedih, ya Allah. Bila berjalan sendirian dalam dakwahnya, berikan kami kekuatan, ya Rab, ya Rab, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, apabila Engkau cerai-beraikan kami, maka musuhmu setan akan senang, ya Rab. Tapi ya Allah, apabila kami bersatu, pasti kekasihmu Rasul sallallahu alaihi wasallam gembira. Bukankah Engkau cintai kekasihmu Nabi Muhammad? Maka satukanlah hati kami, ya Allah. Satukan hati kami dalam tauhid, dalam berdakwah, dalam konsisten dalam berdakwah bersama guru kami, Al-Ustaz Hakim Bawazir. Ya Allah, pasti pasti banyak sekali ujiannya, ya Rab. Tapi kami ingat, ingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah, bersabarlah lah, sampai berjumpa pada kulit laga Al-Kausar. Ya Allah, jadikan kami yang dipeluk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Kausar, walau kami rapuh, bersiap-siap, ya Allah, rapuh dalam perjalanan dakwah ini, ya Allah. Tapi kami berharap bisa dipeluk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingat, ya Allah, bersabarlah, bersabarlah kalian sampai kelak berjumpa denganmu di telaga Al-Kausar. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakatika wa nar. Ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man yabdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.